Ya, jelang pagelaran Piala Eropa 2020 yang akan dihelat pada Juni 2021 nanti, berbagai skuad tim nasional dari negara-negara Eropa tengah mempersiapkan diri guna mencapai target mereka masing-masing. 24 tim akan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tapi jelas hanya akan ada satu juara di kompetisi akbar 4 tahunan ini. Lantas di manakah? Inilah 5 tim favorit versi GL News yang memiliki peluang besar untuk menjadi juara Piala Eropa 2021. Portugal. Juara bertahan Piala Eropa 2016 satu ini tak bisa dipungkiri bakal menjadi calon kuat juara kali ini. Pasalnya, pemain-pemain bintang tengah memenuhi skuad asuhan pelatih Fernando Santos, mulai dari para pemain senior hingga para pemain muda di semua lini permainan tim Portugal. Dan saja di lini serang, super mega bintang Cristiano Ronaldo belum menunjukkan penurunan performa sama sekali ketika gelar top skor Serie A berhasil ia raih. Mereka juga punya para pemain muda luar biasa seperti Diego Jota, Joao Felix, hingga pemain matang seperti Bernardo Silva di lini serang. Di lini tengah, Bruno Fernandes musim ini membuktikan jika ia merupakan salah satu playmaker terbaik di dunia bersama skuad Manchester United. Dan di lini belakang, kiprah hebat Manchester City tak terlepas dari peran Ruben Dias yang mengagumkan. Prancis. Menyandang status sebagai juara dunia tahun 2018, tim nasional Prancis jelas tak bisa dipandang remeh, terkhusus di lini serang mereka. Nama-nama besar menghiasi skuad yang dipimpin Didier Deschamps tersebut. Lihat saja Benzema, pemain yang sudah lama tak membela skuad Prancis tersebut kembali untuk bergabung dengan para penyerang matang lainnya, mulai dari Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Kingsley Coman, hingga sang pelari fantastis, Kylian Mbappe. Mereka akan ditopang gelandang kelas dunia seperti Kante dan Paul Pogba yang tampil spektakuler musim ini. Sementara di lini belakang, Varane, Lenglet, hingga Kimpembe akan bahu-membahu untuk mengimbangi kekuatan utama Prancis di lini serang mereka. Belgia. Ya, meski tak memiliki sejarah yang kuat di turnamen-turnamen besar baik di Eropa maupun di dunia, posisi atau ranking FIFA Belgia yang berada di urutan pertama membuat tim ini jelas tak bisa dipandang sebelah mata. Terkhusus, jika kita melihat skuad yang dibawa Roberto Martinez kali ini, mereka memiliki kekuatan menyeluruh di setiap lini, mulai dari lini serang yang diisi oleh Lukaku, Eden Hazard hingga Dries Martin, hingga di lini tengah yang dikomandoi oleh Kevin De Bruyne, serta lini belakang yang dipimpin langsung oleh sang penjaga gawang, Thibaut Courtois. Inggris. Berada di peringkat 4 ranking FIFA ditambah dengan performa tim yang menawan dalam beberapa tahun kebelakang, membuat tim nasional Inggris diprediksi akan menunjukkan penampilan terbaiknya di Piala Eropa tahun ini. Terkhusus dengan skuad muda mereka, Southgate jelas memiliki harapan tinggi pada tim nasional kala ini, di mana mereka memiliki Kane sebagai bomber paling mematikan di Premier League, hingga para pemain muda bertalenta seperti Foden dan Greenwood di lini serang. Di lini tengah, nama-nama pemain senior seperti Henderson dan Lingard akan membantu memaksimalkan potensi dari para pemain muda seperti Bellingham dan juga Mason Mount. Di mana di lini bertahan, John Stones yang dibantu oleh para pemain lain seperti Trent Alexander-Arnold dan Ben Chilwell akan menjadi sangat krusial di setiap pertandingannya. Jerman. Ya, terlepas dari performa tim nasional Jerman yang sedang dalam masa transisi, Jerman tetaplah Jerman, tim dengan tradisi panjang dan besar di turnamen-turnamen dunia, di mana hal itu membuat Jerman seolah selalu memiliki peluang besar untuk menjadi juara. Mereka sulit dikalahkan, di mana saat ini nama-nama seperti Werner, Gnabry, dan Kai Havertz akan menjadi kunci di lini serang mereka. Sedangkan di lini tengah, Joshua Kimmich dan Toni Kroos akan mengambil peran besar, di mana di lini belakang, Rudiger akan menjadi tandem spesial pemain lain seperti Mats Hummels.
Ya, terlepas dari 5 daftar favorit juara versi GL News di atas, beberapa tim yang diyakini juga bakal menjadi kuda hitam jelas tak kalah mentereng. Lihat saja Spanyol, Belanda, dan Italia. Tim-tim raksasa yang siap memberikan kejutan besar di Piala Eropa 2021. Jadi itulah 5 tim favorit pilihan dari GL News.